Shalom semuanya anak muda. Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya harap semuanya sehat dan baik-baik di rumah masing-masing ya. Masih betah di rumah masing-masing? Ya, semoga masih betah ya, karena memang harus sebenarnya untuk menjaga kesehatan kita bersama. Amin. Amin. Nah, teman-teman, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Dan bagi teman-teman yang mungkin nonton bareng keluarga atau bareng saudara, bareng teman, boleh kasih salam sehati, katakan kamu luar biasa hari ini, kamu cantik, kamu ganteng hari ini. Iya. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah ya Bapa. Biarkan Tuhan Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan Yesus, yang rindu, yang haus dan lapar Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, Engkau yang melihat hati anak-anak muda saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, walaupun kami terbatas dengan layar, tapi kami tahu Tuhan kerinduan kami Tuhan kepada Tuhan tidak terbatas oleh apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan, kami mau bertepuk tangan buat Tuhan, bersuka cita buat Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh disenangkan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman semua di rumah boleh sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Oke, saya mengundang teman-teman semua yang ada di rumah untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melindungi kita, menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Woo! Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, dengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Boleh sama-sama lambaikan tangannya, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang. Boleh nyanyikan ini bersama-sama. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Yuk lambaikan tanganmu, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang. Lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak
Kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Allah sanggup melakukan segala perkara dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tidak berubah. Amin. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak katakan dulu sekarang. Dulu sekarang dan sekali lagi selamanya. Dulu sekarang dan one selamanya. More time say dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Woo! Haleluya. Sama-sama katakan, Allah sanggup. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan itu besar di dalam kita, boleh katakan amin. Tuhan besar di dalam kita, yes. Maka itu jangan pernah kita takut. Mau apapun itu, baik itu virus, penyakit, atau apapun, jangan pernah takut. Karena apa? Tuhan selalu beserta dengan kita dan Dia besar di dalam kita. Amin. Woo, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya teman-teman semua di rumah, dimanapun kalian berada, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Imanku tidak perlu besar, Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Getarkan badannya. Semua musuh gemetar. Boleh yang di rumah lompat bersama-sama dengan kita. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan selalu menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku tidak perlu besar. Besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yo, sama-sama katakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan selalu menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu. Kesetiaan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Sama-sama sorakan. Oh, bila Kau di dalam kami Tuhan. Bila
sisiku. Pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisi kami Tuhan, siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Sekali lagi katakan, bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yo, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Silakan duduk kembali. Kita akan mulai pujian penyembahan kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Niko, mari kita siapkan hati kita. Biarkan fokus kita hanya untuk Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami saat hari ini ya Bapa. Di rumah kami Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan hadir karena kami memiliki hati yang haus dan lapar, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, oh, oh. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mas, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup sama Tuhan. Makasih Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima kemenangan daripada Tuhan. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur, nyatakan Tuhan itu besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Tuhan kami telah berjanji dan Tuhan sanggup menggenapi Tuhan setiap janji Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan iman kami bersepakat Tuhan, tu bisa percaya penuh sama Tuhan. Barala 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 barala. Kemenangan jalan. Sekali lagi nyatakan Tuhan itu besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Sama-sama kita sembah Tuhan. Makasih Tuhan. Ya darala barala 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 basa. Kami percaya. Kami sembah barala basa. Kami sembah. Kami percaya. Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, nyatalah kuasamu Tuhan atas kami. Jesus, ku percaya janji. Percaya kau Yesus. Haleluya. Engkau besar. Engkau besar Tuhan. Namamu yang berkuasa atas hidup kami.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kami ucap syukur untuk hari ini, siang hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah secara online. Tapi kami yakin Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Biar setiap kami yang di rumah juga yang mendengarkan, yang beribadah, biar kami mempersiapkan hati kami untuk menerima apa yang menjadi firman-Mu, pesan-Mu pada setiap kami. Biar kami bersama-sama maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bergairah, dan kami tetap terus fokus kepada Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba, biar semuanya yang perkataan hamba berasal daripada Tuhan, urapan Tuhan ada pada diri hamba. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom. Bilang salam dong. Oh iya, gak kedengeran di rumah, gak apa-apa. Tapi kiri kanan kalian dengar semua, oke? Shalom. Jadi hari ini kembali kita ketemu lagi di ibadah Shine. Saya yakin dan percaya kita semua udah rindu sama-sama untuk ibadah. Yang rindu bilang amin. Iya, memang sekali lagi masa-masa seperti ini yang mengharuskan kita untuk di rumah aja, kayak yakin gak mudah menghadapi kita yang biasanya kita sibuk, kita punya kerjaan, maksudnya yang biasa keluar, tapi kita saat-saat ini diminta untuk di rumah, itu gak mudah gitu ya. Saya pun mengalami itu, gak mudah untuk di rumah gitu, tapi meskipun kita di rumah, kita tetap produktif, amin. Kita tetap bergairah yang namanya ikut Tuhan, yang namanya kita menyembah Tuhan, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita tetap bergairah, tetap semangat. Amin. Amin. Karena di masa-masa pandemi ini memang kalau kita melihat berita, banyak hal-hal yang terjadi, banyak berita yang buat kita mungkin takut, down, atau aduh gimana ya, gitu kedepannya seperti apa ya, aduh ini. Tapi saya mau bilang hari ini kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Kita punya Yesus. Amin. Amin dong. Ya. Oke, kita langsung aja. Jadi tema seri saya hari ini adalah when you have to choose, ya. Bilang kiri kanannya, ketika aku harus memilih gitu ya bahasa Indonesianya. Apa nih Kak maksudnya sih ketika kita harus memilih gitu. Jadi kayak gini. Dalam masa-masa seperti ini, pasti kita dihadapkan dengan sebuah pilihan. Nah, yang mau saya bahas hari ini adalah bagaimana kita harus memilih untuk tetap ngomongin Yesus. Maksudnya ngomongin Yesus itu ceritain Yesus sama orang, atau kita memilih untuk ya sudahlah, gue di rumah aja, gak ngapa-ngapain, ya udahlah. Itu gitu, ya. Jadi pilihan ada di kita masing-masing. Nah, mungkin kita berpikir, ngapain sih kita harus nyeritain Yesus? Ngapain sih kita harus sebarin kabar tentang Yesus gitu? Yang penting kan dunia ini udah tahu gitu, Yesus siapa gitu. Tapi saya mau bilang hari ini, sebenarnya bukan kenapa, tapi itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kalian baca di kitab Kisah Rasul, nanti di kitab Markus, bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum diangkat, dia bilang, dia pesankan, ya. Nanti kita akan bahas, ya, kita akan bahas. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin dalam minggu ini, dalam bulan Mei ini kita bahas banyak tentang bagaimana kita nyebarin tentang Yesus, tentang discipleship, bagaimana Ko Ed dan Cik Angel, teman-teman udah bagiin tentang discipleship juga, gitu. Nah, saya juga akan bagiin tentang itu, ya, tentang discipleship. Nah, langsung aja, sekarang pertanyaannya yang pertama adalah, sampai di mana? Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dibilang seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dibilang adalah dalam Kisah 1 ayat 8,
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama dimulai dari Yerusalem. Gimana 2 minggu lalu Cik Angel udah bahas tentang Yerusalem. Ya, Yerusalem diartikan sebagai keluarga kita. Betul. Dari situ kita mulai. Terus gak hanya di situ. Dan seluruh Yudea. Yudea itu sama orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi. Orang-orang Samaria. Orang Samaria itu orang-orang yang mungkin mereka ditolak oleh dunia ini. Dan sampai ke ujung bumi. Sampai Injil itu diberitain ke seluruh bumi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberitakan tentang Yesus sampai ke ujung bumi, sampai keluarga kita, sampai teman-teman kita, sampai orang yang gak kenal Tuhan bisa tahu tentang Yesus, gimana caranya. Dan kita berpikir, aduh gimana caranya ya? Aku sudah ikut Yesus lama, sudah berdoa, tapi untuk beritain Yesus, aduh gimana ya gitu. Kayaknya jangan deh gitu, apalagi di tengah keadaan seperti ini gitu ya. Mungkin sering, mungkin sebelum keadaan seperti ini juga kita bertanya gimana caranya. Ya, cukup mungkin ya udahlah gitu. Cukup sampai di keluarga atau sampai teman-teman dekat gue udah kenal Tuhan, udahlah cukup gitu. Enggak usah lagi gitu. Enggak sampai di situ. Sampai ke ujung bumi Tuhan bilang. Ya. Jadi kita harus beritakan tentang Yesus. Kita harus memuridkan. Kita harus jadiin semuanya adalah murid Tuhan. Ya. Jangan sampai di kita aja, tapi bagiin sampai ke semua orang, gitu ya. Nah, ketika kita kenal Tuhan Yesus, ya, saya mau bilang seperti ini, ketika kita kenal Tuhan Yesus, kita wajib memuridkan. Hah? Muridkan enggak? Iya, gitu. Kita wajib memuridkan. Gimana caranya kita bisa memuridkan? Kita harus dimuridkan terlebih dahulu. Ya. Jadi itu udah hal yang wajib yang harus kita tahu bahwa ketika kita ikut Yesus, kita wajib dimuridkan dan memuridkan. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah sudahkah kita memuridkan? Atau sudahkah kita menjadi murid? Ya. Mungkin kita berpikir, ah, udahlah kak, aku udah dimuridkan di sekolah, cukuplah gitu. Aku udah banyak tahu tentang pelajaran, aku udah, iya betul itu bagus, itu harus, wajib kita kejar. Udah kak, aku udah dimuridkan di keluarga gitu kak, aku udah punya papa, iya betul itu wajib. Itu hal yang memang harus kita pegang, tapi kita juga harus memuridkan, please. Kita harus memuridkan, amin. Nah ini saya survei, saya tanya-tanya sama orang-orang yang saya kenal, ada beberapa survei dan saya simpulkan ada jawaban seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah enggaklah kak, aku nggak mau cerita Yesus, sudah cukup sampai keluarga saya kenal Tuhan aja, selesai. Aku dan keluargaku kenal Tuhan, udah kak, cukup pergi ke gereja, udah kak, so simple gitu. Terus yang kedua adalah belum saatnya, tunggu waktunya Tuhan kak. Nanti deh kalau udah waktunya baru aku mau memuridkan. Baru aku mau beritain tentang Yesus. Okay, gitu ya. Terus tunggu semuanya baik, keadaan baik, semuanya baik. Jadi itulah saatnya saya memuridkan. Okay, gitu ya. Terus gak ada yang mau dibagi, hidup saya lurus-lurus aja. Nah ini nih yang sering. Hidup saya lurus-lurus aja kak, apa yang mau saya bagi sama orang-orang? Kan kerennya kan kalau hidup kita jatuh dulu kah atau gimana kan kita ada cerita enggak bisa oh dulu saya seperti ini dan iya gitu itu enggak salah itu gini loh setiap orang punya jalannya masing-masing maksudnya punya ketentuan yang Tuhan sudah tentukan pada setiap orang ada yang mungkin mereka harus istilahnya kasarnya hidupnya hancur dulu habis itu Tuhan pulihin dan itu di mereka jadi berkat tapi kalau kita yang lurus-lurus aja gimana Kak gitu justru itu bagus hidup kamu bagiin gitu. Bagi kak mana kamu hidup dalam Tuhan dengan benar, dengan baik gitu. Ya, terus selanjutnya adalah harus sekolah Alkitab dulu kak. Ya gitu, itu perlu banget ya, itu perlu. Saya bilang bukan itu gak bagus, itu bagus. Kalian sekolah Alkitab, belajar Alkitab,
kalian bisa ini bagus gitu. Tapi kalau tunggu sampai situ, mau sampai kapan? Kalau Tuhan Yesus besok datang gimana gitu ya. Terus itu tugas hamba Tuhan, pendeta, full-timer, pokoknya yang di gereja lah kak. Saya enggak gitu. Itu sangat ini ya, sangat egois ya. Enggak dong, itu tugas semua. Tuhan tuh enggak pernah bilang, oh ini, enggak gitu. Tuhan tuh selalu bilang, kan tadi dibilang, kisah satu bilang kan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi siapa aja bisa terima kuasa itu, keberanian itu untuk bagiin firman Tuhan, bagiin tentang Yesus. Terus yang selanjutnya adalah jadi murid aja kak, lebih enak. Ya, ini adalah jawaban-jawaban yang saya survei gitu ya. Ini yang terjadi, ini yang terjadi hari-hari ini gitu ya. Saya sebenarnya sangat sedih melihat ini, tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan please buka mata hati mereka, buka hati mereka untuk bisa tahu bahwa ini bukan tugas perorangan, ini tugas semua yang mengaku orang Kristen, yang mengaku dia muridnya Tuhan Yesus. Nah, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, nanti kalian baca aja di rumah, tapi kakak tampilin ayat 2-nya aja, dibilang seperti ini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi gini kamu bilang, baik atau enggak baik saatnya, beritain tuh firman. Gak ada, maksudnya Tuhan bilang baik gak baik saatnya, beritain tuh firman. Jadi mungkin keadaan sekarang kurang baik, kita tetap beritain firman, kita tetap memuridkan. Teknologi udah canggih gitu, makanya kita bisa ibadah online, kita bisa ketemu lewat daring, semuanya gitu. Gak ada batasan gitu untuk kita bisa memuridkan gitu ya. Jadi firman ini semakin hidup gitu, baik, ini semakin hidup di hati saya juga gitu. Baik gak baik waktunya kita beritain tentang Yesus gitu. Ya, lagi baik kita beritain, lagi gak baik kita beritain, seperti itu. Ya, jadi ayo untuk memuridkan jangan kita tunggu baik. Jangan sampai di keluarga aja, jangan bilang bukan tugas saya, enggak, semuanya. Ini tugas kita semua, itu yang Tuhan Yesus mau. Amin, bilang amin dong. Sampai sini ngerti ya? Kalau gak ngerti bisa chat saya, tanyain ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bilang seperti ini. Gimana sih kita memuridkan? Tadi kan sudahkah kita memuridkan? Ya itu jawab sendiri lah ya. Sekarang gimana caranya kita memuridkan? Mungkin kita bertanya-tanya gimana sih caranya kita memuridkan? Mungkin untuk lebih jelasnya, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, detail lagi, tapi untuk hari ini saya hanya bahas tentang poin-poin pentingnya. Ya, berapa poin yang saya dapat saya bagiin. Oke? Okay? Ya. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini ayat yang sangat terkenal ya. Bagaimana ini tentang amanat agung Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bilang amin dong, amin. Nah, Matius 28 ini adalah gimana tentang berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita dengar hari Kamis ibadah kenaikan, bagaimana gembala senior kita bilang, Pak Niko bilang bahwa inilah saat-saatnya kita menerima kuasa, kita menantikan tentang pencurahan Roh Kudus, tentang Pentakosta ketiga, di mana ini adalah penuaian yang terakhir dan yang terbesar gitu. Ya ini, jadi gimana itu bisa terjadi? Salah satunya adalah kita beritain tentang Yesus, ya. Yang pertama adalah jangan takut untuk memulai. Ya, ayat 18 bilang tadi, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jangan takut buat mulai. Mungkin kita pikir, aduh takut kak. Tuhan Yesus bilang sini, kepadaku telah diberikan kuasa
di langit dan di bumi. Bukan Tuhan Yesus mau sombong ya, bukan gitu. Ini tuh berbicara supaya kita gak takut, gak khawatir, gak tahu gimana caranya. Tuhan bilang jangan takut ya. Kepadaku telah diberikan kuasa dan di bumi. Contohnya kayak gini deh, kalau kita punya kenalan contohnya, punya kenalan dia mungkin orang-orang yang berpengaruh di bidangnya gitu ya. Toh kita kenal dengan mereka bukan KKN ya atau nepotisme, bukan gitu. Tapi mereka selalu bilang sini, Pak kalau ada perlu apa-apa cari saya ya. Pak kalau Bapak sedang kesusahan cari saya ya. Kalian gimana? Itu kayak perkataan itu kayak wah gitu. Kayak lagi disiram air dingin gitu. Sama kayak gitu gitu loh. Tuhan Yesus bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Jadi jangan takut buat memulai. Karena gini, saya mau bilang penyertaan Tuhan menyertai kita. Kuasanya Tuhan menyertai kita ketika kita jadi orang percaya. Ketika kita kenal Tuhan. Makanya dari itu Tuhan bilang jangan takut untuk memulai. Jangan takut. Ya. Kadang mungkin kita berpikir, aduh kak kalau aku ceritain Yesus tiba-tiba dia apa nolak saya gimana kak gitu. Coba dulu gitu ya. Tapi sebelum coba kita berdoa gitu. Doain dulu dia gimana caranya. Untuk supaya dia bisa terima. Ya pengalaman saya kesaksian juga. Ketika saya berbicara tentang Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Berapa kali juga saya ditolak gitu ya. Berapa kali juga saya dianggap apa sih gitu ya. Saya masih ingat dulu zaman sekolah bagaimana saya sekolah di sekolah Kristen gitu ya. Saya satu-satunya yang kenal Tuhan. Waduh, di situ saya benar-benar merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup saya gitu. Ya, bagaimana saya harus jadi terang di tengah-tengah mereka gitu. Ngomongin tentang Yesus sampai dan at least ya guru-guru agama gitu ya, istilahnya pelajaran agama gitu ya. Saya harus ada dua pilihan gitu. Kamu mau ikutin pelajaran agama ini ya atau ambil nilai dari gereja kamu gitu. Sampai kayak gitu. Dan waktu itu saya cuman bilang, ya udah saya ikutin pelajaran agama dari sini gitu. Karena saya yakin betul saya teori waktu itu bagus gitu. Ya, cuman kalau yang udah mulai gimana, saya memang agak ini. Dan pada saat itu juga, kalau gak salah dulu masih zamannya apa sih, UTS ya, UTS atau Eptanas ya namanya. Saya tuh pelajaran agama nih ya, nomor satu di sekolah saya. Pelajaran agama bukan agama Kristen, tapi saya nomor satu, nilainya paling tinggi. Dan itu saya buktiin gitu. Nah, itu salah satunya kita jadi apa gak takut untuk memulai gitu. Padahal saya, kalau saya memilih untuk takut bisa gitu. Aduh saya takut gimana, saya bukan sekolah Kristen. Saya sendirian gimana ya gitu ya. Tapi saya buktiin bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percaya itu lebih besar. Dan saya buktiin lewat ujian tadi gitu. Dan semenjak itu banyak teman-teman yang akhirnya bahkan guru agama pun jadi sangat sayang sama saya. Ya, pokoknya seperti itulah. Akhirnya berkesan gitu ya. Meskipun udah lulus juga kita masih sering gitu apa komunikasi dan sebagainya gitu. Dan itu, jadi jangan takut untuk memulai. Mulai aja dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kamu. Doain. Atau mungkin sekarang lebih keren lewat media sosial, lewat semua yang berbau sosial. Yuk, kita beritain Yesus gitu. Mungkin orang-orang di tengah situasi saat ini pasti hal-hal yang negatif terus, oh kayak gini, tapi kita berani tampil beda, yuk beritain Yesus gitu. Itu juga salah satu kita bisa muridkan orang-orang lewat media sosial juga gitu. Ya. Terus yang kedua, saya cepat aja, adalah mulai melangkah. Nah ini ya, kadang kita udah takut memulai, terus kita takut juga untuk melangkah gitu ya. Kadang ini yang terjadi hari-hari ini. Ini yang sering terjadi. Ayat 19 tadi, saya rasul tadi bilang seperti ini. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan bautus mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Dibilang karena itu pergilah. Artinya gini loh, melangkah dong gitu. Kamu pengen sesuatu. Contohnya pengen apa ya? HP baru.
tapi kamu gak mau melangkah untuk nabung, untuk menyisihkan uang dari kerjaan kamu ditabung, untuk bisa nanti udah pas harganya kita beli gitu. Kamu gak, aduh gimana ya, cuman kita bisa hanya menggerutu atau mungkin hanya mengeluh, gimana aku pengen ini, pengen handphone baru tapi aduh gimana ya, tapi kita gak mulai melangkah. Ya sama, mungkin kita selalu berdoa untuk jiwa-jiwa, aduh Tuhan, iya betul itu gak salah, tapi yuk kita juga melangkah. Artinya seperti ini, dalam saat-saat seperti ini minta hikmat Tuhan, Tuhan gimana caranya? Ya melangkahnya dengan apa? Yang tadi mungkin lewat media sosial, ya, ini karena kita di rumah aja, media sosial kita, handphone kita, itu bisa saat-saat ini kita bisa beritain Yesus. Ya, kita bisa, semua bisa dilakukan. Amin. Makanya kita juga bikin ibadah online untuk supaya terhubung dengan kalian, supaya kalian juga tetap menerima kabar baik tentang Yesus. Ya, jadi yuk jangan takut untuk melangkah juga. Jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk melangkah. Amin. Langkah pertama menentukan. Langkah pertamamu bersama Tuhan akan menentukan hasil akhirmu. Ini adalah yang saya dapat, quote yang saya dapat. Langkah pertama memulai bersama Tuhan akan menentukan hasil akhirmu. Bilang amin dong, amin ya. Jadi jangan takut untuk melangkah. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kita melangkah. Ya, bagaimana juga ketika murid-murid Tuhan terima, apa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan bilang, ya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Tuhan menyertai mereka dan kamu gak perlu takut. Ya. Dan kita tahu ceritanya bahwa murid-murid Tuhan dari situ mereka pergi memberitakan tentang Yesus. Bahkan sampai ke kita. Sampai sekarang kita terus juga memberitakan tentang Yesus. Tentang Tuhan yang kita sembah. Amin. Ya. Mungkin yang terakhir ini tentang bagaimana kita adalah yang ketiga adalah bagi hidup kamu. Ayat 20a bilang seperti ini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gini loh, ketika kita mau memuridkan, kita tentu harus dimuridkan. Amin. Nah, selama kita dimuridkan, kita tuh kalau dibilangnya tuh lagi mendownload apa yang dibagikan dari yang memuridkan kita. Kita lagi mendownload semuanya. Sampai 100% full downloadnya, kita nih udah siap untuk memuridkan. Nah, seperti itu juga bagi hidup kamu. Yang tadi kembali, enggak kak, aku mah lurus-lurus aja gitu. Saya mah lurus-lurus aja kak, hidup saya mah, enggak ada yang mau dibagi. Kan keren kak kalau ini dulu, ini, enggak gitu. Bagiin, kamu sudah dimuridin nih, bagiin apa yang kamu dapat ketika kamu dimuridin, bagiin juga ke mereka yang kamu muridkan. Ya, saya pun seperti itu. Saya juga punya mentor yang memuridkan saya gitu. Dan saya pun sekarang punya orang-orang yang saya muridkan. Saya bagiin hidup saya. Enggak selalu hal-hal, maksudnya enggak selalu yang baik, maksudnya dalam artian gini. Hidup saya pun enggak selalu dalam keadaan baik. Mereka pun melihat gimana kehidupan saya dalam keadaan tidak baik. Ketika saya lagi down, saya bagiin juga ke mereka. Ketika saya lagi baik, hidup saya Tuhan bikin baik, saya juga bagiin ke mereka. Jadi sebagai seorang yang sudah dimuridkan, gak harus kita selalu terlihat baik gitu. Terlihat baik, oh seperti, oh iya kok Febri mau baik, gini-gini. Enggak. Saya pun dengan orang yang saya muridkan, anak saya yang saya muridkan juga, saya tampil apa adanya. Makanya desain sendiri kita tema yaitu bagaimana kita jadi apa adanya, ya jadi apa adanya. Saya juga itu udah hidupin apa adanya, saya dengan murid saya, dengan yang saya muridkan, saya hidup apa adanya. Maksudnya dalam artian mereka lihat hidup saya semua, jelek-jeleknya saya gitu ya, mereka lihat gitu, supaya apa, mereka bisa belajar gitu. Saya pun belajar untuk jadi lebih baik lagi. Seorang guru, mentor itu juga pasti mengalami fase-fase di mana mereka mungkin dalam keadaan yang di bawah enggak baik atau gimana. Pasti enggak selalu yang baik-baiknya. Oh, seperti ini enggak ada.
Tapi itulah yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka maksudnya belajar dari apa yang mereka alamin, mereka bagiin. Seperti itu. Kalaupun kamu, kehidupan kamu selalu baik, it's good. Itu bagus benar, itu bagus sekali. Dan kamu boleh bagi juga kehidupan kamu yang baik, kehidupan kamu yang baik bersama Tuhan dengan yang lainnya. Amin. Ya. Jadi tiga hal ini yang harus kita mengerti hari-hari ini. Ya. Gak usah takut ya. Semasa hidupnya di bumi, Tuhan Yesus bagi hidupnya kepada murid-muridnya. Ini sudah sangat kita tahu bagaimana Yesus sendiri, ya, kehidupannya benar-benar dia bagi untuk kehidupannya. Yesus sendiri gak selalu tampil baik, ada saat-saatnya juga dia memperlihatkan sisi kemanusiaannya gitu. Maksudnya sisi kemanusiaannya itu dalam artinya, ya contohnya deh, dia pernah marah ketika Bait Allah dijadikan sarang penyamun. Tuhan Yesus marah loh di situ. Dia gak mau, dia tunjukin tuh sisi kemanusiaannya. Gue juga bisa marah gitu istilahnya gitu. Dan murid-muridnya melihat itu gitu. Ya kan kak itu marah untuk kebaikan. Ya yang judulnya marah, ya namanya marah ya itu. Menurut kakak ya bukan untuk kebaikan dibilang baik, gak juga. Nah marahnya itu yang gak baik. Kalau tujuannya baik it's good, tapi marahnya memang gak baik. Tapi Tuhan Yesus tunjukin. Nih gue juga bisa marah gitu kan. Murid-muridnya melihat itu dan mereka terus belajar. Mereka gak meninggalkan Tuhan. Mereka terus belajar sama Tuhan. Jadi kehidupan Tuhan Yesus juga di bumi benar-benar dibagi untuk murid-muridnya. Bahkan sampai Tuhan sendiri bilang di Alkitab, ayatnya saya lupa, Tuhan bilang, bahkan kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Tuhan sampai bilang kayak gitu. Ya, jadi yuk, saya mau ingetin hari-hari ini, keadaan kita mungkin seperti ini, jangan takut untuk kita terus muridkan. Terus bagaimana kita menghasilkan murid, hidup kita terus dibagi. Mau yang baik, yang jelek, bagi gitu. Supaya sama-sama belajar bahwa kita memang muridnya Tuhan Yesus. Oke, ayat terakhir adalah di Markus 16 ayat 9-19. Nanti kalian baca di rumah aja ya. Tapi saya mau tunjukin ayat 15, bilang seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini ayat ditulis ketika Tuhan Yesus setelah dia mati, terus dia bangkit, terus dia bertemu dengan murid-muridnya, ya. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bahwa hidup kekristenan simple, sederhana. Kamu beritain tentang Yesus. Muridin orang, kasih tahu tentang Yesus. Simple, sederhana, itu aja. Ya, itu aja. Kamu dimuridkan, sudah dimuridkan, kamu memuridkan. Selesai sampai di situ. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, bila hamba setelah selesai menyampaikan tentang bagaimana kita terus untuk memilih, memuridkan, memilih menjadi murid dan memuridkan. Di tengah masa-masa seperti ini, kami punya pilihan tetap memberitakan tentang Yesus. Karena kami tahu Tuhan bahwa ini adalah amanat agung, ini adalah pesan terakhir di mana Engkau sebelum terangkat ke sorga untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kati setiap kami Tuhan, untuk kami terus punya pilihan, untuk kami punya semangat, untuk kami punya ketetapan, terus memuridkan, terus beritain tentang Yesus, terus jadi berkat melalui kehidupan kami di masa-masa seperti ini Tuhan. Berkati setiap kami, urapi semua Tuhan yang menyaksikan dan yang mengikuti ibadah online hari ini, biar kami terus menjadi murid dan kami memuridkan Tuhan Yesus, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita akhiri, sebelumnya kita akan memberikan persembahan ya. Sebelumnya kita doa lagi ya untuk persembahan. Mari kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah selesai, sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya juga Tuhan berkati setiap kami Tuhan, biar kami memberi dengan sukacita.
untuk dan karena kami tahu Tuhan kami memberi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan-Mu, untuk semua pekerjaan-Mu, untuk segalanya Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap memberi. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Jadi persembahan kita yang biasanya kita bisa kasih secara langsung ya kalau di gereja. Nah, untuk saat ini kita bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang ada di bawah ya, atau menggunakan QR code dengan aplikasi Link Aja, GoPay, OVO dan Dana. Ya, jadi ada rekening di bawah, semuanya kalian bisa ikutin. Oke. Terus pengumuman yang kedua adalah kami mengajak teman-teman untuk tetap ikut kul online atau untuk mengikuti kul online yang diadakan di komunitas kita ya. Apa sih kul itu? Kul itu kita di sana bisa kita sharing, cerita, kesaksian, kita berbagi. Nanti kita didoain kalau ada pergumulan. Kita bisa pokoknya kayak keluarga fellowship deh gitu. Kita bisa terbuka ya di kul itu. Caranya gimana? Silahkan kalian yang belum ikut kul dan mau ikut kul chat di Instagram kita. Di mana? Di @shine_hug ya. Jadi untuk dapat chat di Instagram kita supaya kita bisa menghubungi, kita bisa kenal lebih dekat dengan kalian. Oke? Itu aja pengumuman dari kita dan mari kita tutup ibadah kita hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Belum selesai, semuanya ibadah ini telah selesai Tuhan. Baik kiranya sekali lagi Tuhan kami dapat mengerti arti kekristenan yaitu kami dimuridkan dan kami muridkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat kedua tangan kita. Yang di rumah semua angkat tangan kita. Kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan menyertai kita semua mulai dari saat ini. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang kedua kalinya yang akan menjemput kita semua. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, penyertaan. Anugerah Tuhan, keberuntungan Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, okay. See you and God bless you.